Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan dan jangan lupa kita selalu bersyukur dalam segala kondisi serta beribadah lebih rajin lagi untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Pada video modifikasi digital kali ini, kami akan membuat Toyota Starlet, dan kali ini Starletnya yang dua pintu dibikin ceper harian. Kemudian untuk velgnya tetap menggunakan velg kaleng, tidak menggunakan velg racing. Perlu teman-teman ketahui bahwa Toyota Starlet merupakan kendaraan kecil bermesin 1000cc dan juga 1300cc. Ada yang beranggapan bahwa ini merupakan LCGC pada tahun 90-an. Bodinya sangat timeless sekali, atau bisa dibilang tidak termakan oleh zaman. Hadir di Indonesia secara resmi, yaitu yang versi 5 pintu hatchback. Akan tetapi ada beberapa yang memesan Toyota Starlet 3 pintu. Pada seri terakhir, Toyota Starlet hadir dengan istilah turbo look dengan tampilan yang lebih sporty dan lebih mantap tentunya. Ada juga yang memang dari pabrik sudah dibekali mesin turbo sehingga tenaganya sangat maksimal sekali. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan juga memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mobilnya ingin mendapatkan sentuhan modifikasi secara digital, dapat menghubungi kami di nomor yang ada dalam deskripsi. Jangan lupa selalu dukung kami dengan subscribe, like, dan juga komentar yang membangun.
Demikian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.